banyak yang saya kerja. Saya kerja sebagai cashier di JASCO. So saya dari situ saya belajar berkomunikasi dengan orang. Dari situ saya belajar macam mana sesuatu perniagaan tu dijalankan dari segi bukanya kedai tu, cash flow-nya, dari segi pengurusan staffnya. Saya belajar dari semua sudut dari bila saya bekerja di Jadi situ. Berapa lama masa yang dia ambil kutip pengalaman tu semua? Saya Selepas SPM terus bekerja begitu? Saya sebenarnya bukan masa SPM. Maknanya saya masa form 3 saja habis PMR tu. Memang PMR tak salah saya masa tu habis PMR is Ramadan. So Ramadan tu pun masa saya 2003 saya bekerja. Masa tu ekonomi family dah jatuh dah. Dah jatuh. Dah jatuh. So very bad. So saya dah memang saya kena tolonglah mak dan ayah saya lah. Dan saya biarkan adik saya bersekolah. Maknanya tapi dari segi masa pada sudut yang sama saya tak lupakan pelajaran saya lah. Okay. Saya work hard dan saya balance lah my working part time. Masih kerja kerja jual shoes tu. Dan study lah. Okey, sekarang ni Dan cerita pula macam mana minat Dan terhadap IT ni bermula daripada umur berapa tu? Okey. Dan macam mana dia develop? Okey, minat saya ni sebenarnya very interesting. Saya masih ingat lagi tahun 1997. Masa tu saya dah ajar 2 atau 3. Mak saya hantar belajar komputer lah. Masa tu belajar komputer tu very expensive, sangat mahal. Dalam 150. So, bila mak saya bagi yuran tu, mak saya suruh bayar pada sekolah. Tapi bila saya masa nak pergi sekolah nak bayar tu, saya tengok yuran tu dah tak ada. Hilang. Awak hilangkan ke? Saya tak tahu. Maknanya maybe ada someone lah yang curi lah. So dari sudut tu, bila dah jadi macam tu, saya jadi menggelabah. Jadi takut dengan mak saya. Because mak saya very garang orang. So bila mak saya balik tanya, macam mana kelas komputer hari ni? Oh, best mak, best mak. So saya terpaksa. Saya terpaksa kerentong lah mak saya. Tipu sunat dengan mak saya. Okay, masa tu yuran untuk bayar kelas komputer tu untuk selama setahun atau sebulan tu? Tak silap saya, mak saya bayar untuk dalam 6 bulan pertama lah. Kat sekolah lah ni. Di sekolah. Okey, betul buat apa? Dan saya terpaksa lah cari kawan-kawan saya apa yang ada komputer di rumah. Saya belajar lah dengan orang. So masa tu kita guna zaman disket. Masa tu PC besar kan. Dan saya pun ada simpan lagi. Dari situ lah saya punya minat belajar tentang komputer. Kini awak belajar dengan paksaan lah juga pada asalnya sebab nak cover line dengan mak ni. Kisah sampai hari ni, mak awak dah tahulah kisah ni. Mak saya dah tahu. Dia belum tahu hari ni, dia dah tahu sebelum ni lah. Tak tahu kot. Sekolahnya hari ni tengok mana dia macam rahsia lah ni. Okey, tak apa. Itu kisah-kisah masa kanak-kanak kan. Jadi apa yang, siapa yang banyak mendorong Dan? Pertama sekali tentulah mak bapak saya lah. Walaupun mak saya ni lebih cenderung kepada nak saya magang gaji. Tapi bapak saya lebih banyak push tentang jangan putus asa lah. Maknanya sebab dia pun pernah jatuh. Dan saya pun bila dia cakap pernah jatuh, saya pun dah terjatuh dah pun. Saya pernah jatuh juga. So saya, kereta saya pernah kena tarik. Saya macam-macam lah. Rumah pun nanti kena. Rumah keluarga, rumah awak rumah sendiri? Saya sendiri. Dah ada rumah sendiri? Ya, dah ada rumah sendiri. Umur 24 tahun dah ada rumah saya sendiri tak? Loan saya, loan rumah saya approve masa saya umur 20 tahun. Masya Allah. Tak faham masa tu tengah duk belajar lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, tak apa. Teruskan cerita lagi. Bagaimana awak memperkembangkan apa bakat tu sehinggalah boleh buka je bisnes? Okey, sebenarnya satu je. Saya sebenarnya belajar daripada orang Cina. Orang Cina ni dia ada sifat muka tebal sikit. Maknanya tidak segan lah. Tidak segan untuk berjumpa dengan orang. Tidak tidak takut. Maknanya and then dari segi penampilan, kita jaga apa semua. So saya banyak belajar dari bila saya bekerja. Bukan saya bekerja di yang tempat sebelum ni. Bukan bekerja semata-mata. Tapi saya belajar. Macam mana communication dengan manager. Banyak dari situ saya belajar di situ lah. Tapi sebab pasal perniagaan IT ni, sebenarnya dia terlalu meluas dan ramai kompetitor kat luar sana yang buat perniagaan IT ni. Okay. Jadi apa cabaran utamanya selain daripada kata nak melawan bisnes-bisnes orang lain ni? Okey, tip saya yang selalu saya guna, saya banyak berehat. Banyak berehat kerana saya banyak keluarkan idea-idea baru.
dan inovasi dalam bidang benda IT. Dan syukur alhamdulillah adalah 4 atau 5 projek kerajaan yang a few hundred thousand. Masya-Allah. Yang kita handle lah, company handle. So alhamdulillah banyaklah kementerian yang ada marketing strategi dia. Ha, okey. Marketing strategi. Rahsia syarikat. Okey, bagi tips. Okey, marketing strategi satu yang saya tengok lemah orang Melayu punya perniagaan ni, minta maaf ni. Bila kita macam ada contoh exhibition, kita tak nak join exhibition tu. Macam contoh ada pameran di mana macam saya macam tahun 2008-2009 saya join MAHA, saya join MIHAS, yang mana kita big program lah. So kita ada LIDEC, macam-macam. So saya suka pergi tempat-tempat macam tu. Bukan kerana saya fikirkan orang besar atau projek, tapi saya fikirkan networking. Ini satu benda yang kita cakap kita dapat networking hari ni, dapat sale jualan esok tak. Tapi kita dapat maybe macam ada one of the director JLC Holding, dia ambil you punya card and then dia bukan call esok, maybe dia akan call you another 1 month, 2 month. So dia ask for you to sign the proposal lah for the company. So itu banyak kita dapat macam rezeki terpijak lah. So kita dari segi turun kat ground lah ni kan. Jangan malas duduk je dalam office. Betul. Kebanyakannya sekarang itu strategi company saya. Mana macam contoh yang akan kami sun hari belia. Okay, kita pergi hari belia. Mana yang nak mana yang akan ada exhibition mana-mana, kita pergi. So itu the powerful marketing in for me lah, yang biasa saya praktikkan. Especially servicing kan? Yes, yeah. Servicing memang because kita begitu. Terpaksa compete dengan others competitor. Boleh cerita tak cabaran yang paling sukar awak lalui sepanjang dalam kerjaya ni? Cabaran yang paling sukar ni biasalah. Kisah dia. Saya bila saya pernah bekerja ni, saya biasa bagi mak saya 100-200. Maknanya mak saya pun dah expect lah bulan depan nak aku bagi 200. Tapi bila saya dah berniaga ni, cabaran yang paling susah sangat ni masa kita mula-mula berniaga. 6 bulan yang pertama kita berniaga. Sebab kita lari daripada gaji makan gaji kita yang pertama tu. So bila mak saya tanya yang bulan pertama, tak ada duit ke untuk mak bulan ni? Saya cakap lambat sikit lah. Ni sebab rolling duit lah. Tapi saya tak beritahu mak saya nak berniaga. Padahal masa tu saya dah berniaga pun. Dia ingat masih makan gaji? So saya dah buat ni, bulan kedua dia dah tanya lagi. Bulan ketiga dia tanya lagi. So saya rasa tekan tau. Saya rasa saya anggap benda yang mak saya push benda tu, saya anggap benda tu sebagai penguat saya punya usaha untuk saya kerja keras. Awak ni anak soleh lah Dan. Dia sangat positif. Cerita dia semua pasal mak. Subhanallah, akak nak nangis. Subhanallah, bagus. Mata dia pun bergenang, terkenang ke mak dia. Subhanallah, akhir akak rasa awak berjaya pun kerana doa mak awak jugalah. Mungkin awak nak cakap juga sesuatu pada ibu awak yang telah banyak berkorban untuk awak. Subhanallah. Okay, calm down. Tapi dia ada macam down. Ada satu macam suka berasa pada mak supaya mak tak terguris hati atau sebagainya kan. Jadi hari ini mak tahu tak dia datang ke sini untuk mak saya tahu. Nampak, mungkin mak sedang menonton kan? Jadi silakan ucapkan apa-apa. Mak awak mesti bangga ke awak. Subhanallah. Tak apalah. Tak apa. Kita calm dah. Ini anak yang soleh. Apa Kak Farah yakin? Anak yang soleh ni pasti berjaya. Pasti berjaya. Subhanallah. Tapi orang kata ni tangisan seorang anak yang soleh. Kita semua yang menonton, saya pasti dapat motivasi daripada anak-anak di luar sana tu. Jangan duduk malas-malas. Tengok Dan, sebabkan Dan ni dia anak yang soleh, dia sentiasa memberi pada ibu dia. Dia sentiasa buat apa saja kerana ibu dia. Subhanallah, Allah bagi kat dia rezeki seawal usia 24 tahun. Tips kepada anak muda yang mungkin berpendidikan tinggi tapi malas. Cerita, bagi nasihat sikit Dan. Subhanallah. Saya hanya nak pesan, kita belajar tinggi mana, kita walaupun tanpa berkat doa mak ibu bapa, kita takkan ke mana. Walaupun kita bergaji besar RM10,000 sebulan, tapi kalau kita tak bagi mak kita sesen RM50 atau RM100 untuk duit belanja dia, kita kena fikirkan baliklah. Sebab dia
besar kita. Kalau nak ikutkan, dia boleh kira selama 20 tahun dia besar kan berapa susu. Sebab mak saya pernah cakap, dia nak kira berapa aku dah habis dengan kau. So saya cakap, oh, dia nak kira balik kat saya. Saya rasa, tak oh, kira. Tak boleh kira. Memang tak ternilai. Yeah. Dengan sekolahnya lagi, dengan pembelajaran tu memang kita tak fikirlah. Tapi dari segi sudut, macam mana dia membentuk saya jadi orang yang saya hari ini. So itu yang sangat bernilai bagi saya. Okey, pada mereka yang mungkin tak tahu, Bill Gates adalah antara jutawan yang paling kaya di dunia, juga hanya setakat lulusan bukan universiti lah. Dia sampai macam SPM kita lah kan. Yeah. Yeah. Jadi nasihat pada mereka yang rasa dah terkandas di SPM, aku dah tak ego dah ni, macam mana ni? Okey. Pesanan saya, kita jangan mudah cepat putus asa. Sebab perjalanan kita walaupun kita hanya SPM, kita masih jauh lagi. Sebab kejayaan kita di dunia ni dan di akhirat bukan diukur dari segi kejayaan kita di universiti, tetapi bagaimana kita cuba hidup di dunia tu dengan kemahiran yang kita ada. Sebab itu apa yang ayah saya selalu tekankan, bangun pagi, pergi mandi, jangan lengah-lengahkan. Itu salah satu tips yang ayah saya kongsi. Walaupun kita tak ada buat apa, kita pergi. Kita selesaikan apa yang patut diselesaikan lah. So banyak yang ayah saya bagikan tips lah. Itu. Okey. Tapi betul, saya tertarik dengan apa yang dia cakapkan, usaha tu. Allah besok kalau kita meninggal dunia, Allah tak tanya apa hasil yang kita dapat, tapi Allah tanya kenapa kau tak buat, kenapa kau tak usaha. Betul. Itu dia. Jadi terima kasih kepada Syadan kerana sudi bersama dengan kami, berkongsi dengan kami segala tips, usaha selama ni. Dan saya ucapkan tahniah dan doa untuk dia supaya terus berjaya untuk masa-masa akan datang. Mak Syadan sendiri tentu bangga dengan anak. Congratulations akak. Akak dapat anak yang soleh sangat. Yang kita semua kat sini pasti rasa bangga. Ini kan pula mak mesti tengah nangis tengah tengok TV ni. Kompak. Dan terima kasih sekali lagi dan kita doakan dan berjaya dan terus berjaya insya-Allah. Ya. Insya-Allah. Dan saya kata terakhir yang singkat. Bagi anak-anak muda, kawan-kawan belia yang nak berniaga, jangan berlengah. Teruskan dengan tindakan, walaupun tiada modal, dengan seminimum mungkin teruskan dengan tanpa penat lelah. Maknanya terus berusaha dan jangan putus asa. Okey. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dan. Ya, terima kasih. Okey, selesai kita cerita pasal jutawan. Kejap lagi kita nak cerita pasal Farah dah hin-hin dah tadi. Rakyat Malaysia ni yang tak kahwin-kahwin. Ramai tu. Dan tak masuk kategori tu lagi, masih 24 tahun, belum 25 tahun ke atas. Belum 25, dia ada masa setahun lagi. Yes, 25 tahun. Masya-Allah, Tuhanku, alhamdulillah untung isteri ni, untung. Tapi apa pun ni dalam kategori tidak nilah, bukan dalam kategori ni. Kita ada satu research untuk mereka yang berusia 25 tahun ke atas dalam Malaysia ni. 2.5 juta tak kahwin, ceritanya ramai selepas tu. Ini. Ramai lepas ni. Tunggu. Kan ida arad